yang lari daripada sahabat kita keadilan dan beberapa orang daripada DAP yang lari daripada perjuangan menjadi UMNO ataupun bebas selepas daripada itu. Daripada kita tak lari, Alhamdulillah. Tengok di Kelantan 2004-2008, kita merentah di Kelantan dalam masa 4 tahun. 2004-2008, majoriti satu kerusi. Dahlah satu kerusi, majoriti bundi. Bayangkan merentah Kelantan 4 tahun, majoriti dua undi. Wakil rakyat yang majoriti dua undi. Wakil BN datang bawa duit 4 juta cash. Bawa di rumah. Nak bagi duit supaya lompat parti masuk barisan nasional. Macam-macam tawaran. Kalau mereka lompat parti, bukan setakat dapat duit 4 juta, malah ditawarkan jawatan timbalan menteri besar Kelantan. Tapi dia tak lari istiqamah kerana kita ada target. Benda-benda macam inilah yang sekarang ini orang tengok. Kejujuran, amanah yang kita pegang Kelantan 20 tahun. Akhir sekali orang nampak sekarang. Yang layak untuk mentadbir urusan negara Malaysia hari ini adalah daripada Pakatan Rakyat yang dipimpin oleh Parti Islam sebelum siapa. Ini suatu pengiktirafan yang beri pada kita. Saya pergi melawat beberapa tempat yang wakil rakyat lari. Contohnya ada satu tempat namanya Behran di Perak. Behran ni wakil rakyat keadilan yang lari daripada perjuangan. Bila saya bertemu dengan masyarakat di peringkat bawahnya, saya tanya kalau ada pilihan raya lepas pada ni, kamu nak siapa jadi pemimpin? Mereka jawab lama-lama, kami nak berapa. Bodoh pun nak merasakan rapah. Kalau rapah ni, itu ada. Kalau kita ada bay'ah, bay'ah ni perjanjian kita dengan Allah. Dan kita tahu dosa baik. Antara dosa yang besar yang pernah Nabi sebut, orang lari daripada medan perjuangan. Kita tahu parti-parti lain tak serak kepada ahli mereka tentang dosa pahala. Jadi hal ini parti PAH, orang nampak orang seluruh di seluruh negara. Semua peregah orang semua. Dan kita hari ini, orang tengok bukan setakat kita berjuang bercerita bak ugama. Tapi parti PAH menyebut semua perkara yang melibatkan masyarakat sekarang. Bila berlaku saman ekor yang menyebabkan rakyat maruk, kita ambil kes dan kita tangani sampai rakyat rasa kita membela masyarakat sekali. Bila berlaku kenaikan harga minyak, kenaikan harga barang, kita tubuh dia akan kuasa menangani masalah kenaikan harga barang. Orang rasa PAH membela masyarakat sekali. Bila masuk isu Palestin, kita ke depan bersama Hamas memperjuangkan orang Islam Palestin. Orang nampak PAH ke depan dan isu orang yang bukan Islam. Bila berlaku masalah orang yang bukan Islam juga, ada tempat yang ternampak tak macam orang pertama, kita beri pembelaan kepada mereka. Alhamdulillah. Hasil gerak kerja kita hari ini, orang nampak Parti PAH layak memimpin negara pada masa yang akan datang. Baru-baru ini, Menteri Mentor Singapura Liqa, dia datang ke Semenanjung bertemu dengan Presiden PAS dan bertemu dengan Datuk ni Aziz di Kelantan. Orang macam Liqa ni nak cerita. Bukan senang nak balik tu kita. Liqa ni seorang tokoh negarawan. Orang hebat dalam percaturan politik. Orang yang berjaya mengekalkan perjanjian air 1,000 geleng harga 3 sen sampai sekarang. Orang berjaya mengeluarkan Singapura daripada tanah Melayu. Orang licik politik Liqa. Dia mari ke Kelantan bertemu dengan Tukun Aziz. Dan berlaku dialog yang sangat banyak. Saya nak cerita sebahagian dialog Liqa dengan Tukun Aziz. Liqa ni fasih berbahasa Melayu dan fasih tulisan Jawi. Liqa kerana zaman kita boleh merdeka dulu, tulisan ni tulisan Jawi. Perjanjian tulisan Jawi. Kerang tanah tulisan Jawi. Dikerti tulisan Jawi. Fasih bahasa Melayu. Masa dia bersembah dengan Tukun Aziz, antara soalan yang ditanya kepada Tuan Guni Aziz, dia kata, "Cik ni," dia panggil Cik ni ke Tuan Guni Aziz. Dia kata, "Cik ni, kalau PAS menang pada raya ke-13 hari, PAS dah bergantung macam mana?" Soalan dia kata, "Lepas itu." Kemudian Tuan Guni panggil dia Cik ni.
Kalau Tuah mula, kawai akan mengaituh Malaysia ni berdasarkan hukum Islam. Liqa Ayu kata, pasal apa nak mengaituh dengan Islam? Tok Guru kata, Islam lah agama yang paling adil. Adil tu bukan setakat untuk orang Islam. Adil untuk sekalian makhluk di atas bumi. Dan Tok Guru ni Aziz cerita, apabila Kelantan mula mengaituh tahun 90, negeri yang mula-mula saya melawat adalah negeri Cina. Terkejut Liqa Ayu. Liqa Ayu kata, pasal apa nak melawat negeri Mekah dulu? Mekah ke Madinah, ke Syria, ke Jordan, ke Yaman, orang ramai Islam. Pergi melawat Cina tu pasal apa? Dan Tok Guru Aziz kata, Cik Li, untuk maklumat Cik Li, Islam sampai ke negeri Cina lebih awal daripada Islam sampai ke tanah Melayu. Orang Islam di Cina lebih ramai daripada Islam di tanah Melayu. Malah dalam satu hadis, Nabi sebut kataan negeri Cina, Nabi tak sebut kataan negeri tanah Melayu. Nabi sebut. Utulubal ilma walau bisi. Belajarlah ilmu kata Nabi walaupun sampai ke negeri Cina. Tak jawab Liqa Ayu dengan Tok Guru Aziz bersama. Kemudian sebelum balik, dia tanya, kalau Pak merentuk, orang bukan Islam macam mana? Ni Aziz kata, Datuk Li boleh tengok apa yang berlaku di Kelantan. Saya mengatakan Kelantan 20 tahun. Tengok orang bukan Islam macam mana. Yang berniaga boleh berniaga. Yang bercocok tanah boleh bercocok tanah. Kalau anak mereka miskin nak sekolah, kerajaan bantu. Tengok orang bukan Islam di Kelantan, kata Tok Guru Aziz. Malah kalau Cik Li pergi ke tempat Kelantan, ada patung buta yang besar. Patung buta yang besar, yang duduk berbaring. Saya mengatuh 20 tahun setelah penuh subuh dia bangun walaupun sekali. Tengangu mulut dia kuali. Dia tak tahu lagi itu benda Aziz ni politik dan kemana. Kami tak ganggu agama mereka. Tuhan mereka tidur 20 tahun setelah penuh subuh dia bangun walaupun sekali. Setiap dia kuali, tengangu mulut. Liqa Ayu tu hebat dalam politik. Temu dia Tok Guru Aziz tak lagi. Hebat Tok Guru lagi. Kemudian dialog-dialog panjang dekat dia balik. Lalu Tok Guru Aziz tanya Liqa Ayu, mengaku Cik Li bagi tanya kalau Pah nak menang, Pah nak mengentuh lagu. Ataupun Cik Li dah ada suatu maklumat yang kami tak tahu apa maklumat. Lalu Liqa Ayu kata, berdasarkan kajian intelijen-intelijen, pakar-pakar politik Asia Tenggara, termasuk special grant daripada Singapura. Singapura ni risikan dia daripada Mossad Israel. Ayah hebat, jauh hebat, berbanding SP yang ada tempat itu. Hasil kajian intelijen Asia Tenggara, bahawa dalam masa yang terdekat, dalam masa 2 tahun, kerajaan BA yang dipimpin Najib akan tumbang seluruh negara Malaysia. Takbir! Dan yang akan naik, Parti Islam se-Malaysia PAS yang akan mentadbir perusahaan negara lepas kalah. Ini hasil kerja. Orang macam Liqa Ayu ni mari temu kita. Dia datang bukan dengan poket kosong. Sarap dengan maklumat. Kajian telah dibuat terhadap orang Cina. Orang bukan Islam. Prestasi ekonomi negara. Macam mana keadaan BN sekarang? Memang BN menghadapi masalah dalaman yang cukup hebat sekarang. Kaki dia pertama daripada MCA dah pecah sekarang. Kaki dia yang kedua daripada MIC dah patah sekarang. Hanya tinggal UMNO sebatang kara yang ada di setengah. Dan hari ini, talian hayat kepada UMNO ada 2-3 perkara. Yang pertama, undi pos. Yang kedua, masyarakat bandar. Dan yang ketiga, mereka anggap Sabah dan Sarawak sebagai talian hayat kepada mereka. Dan kita dengar dalam pilihan raya lepas, bila berlaku satu pilihan raya, paling kurang 10 kerusi menang tanpa bertanding di Sabah atau Sarawak. Dan kali ini kita ambil keputusan akan berlawan satu lawan satu. Kalau di DAP masuk, keadilan dapat tak masuk. Kalau keadilan masuk, DAP dan PAH tak masuk. Kalau PAH masuk, keadilan dan DAP tak masuk, akan berlaku pertembungan yang cukup seni dan raya yang akan datang. Ini sikap yang kita ambil di seluruh negara. Sikap kita tidak akan berlaku melawan 3-4 penjuru sama-sama kita. Sikap yang kita ambil untuk seluruh negara.
dan